Hai, salam sejahtera, salam damai. Kini saya sekarang berada di restoran Pawis ya. Saya sekarang ini tengah berada di sini temu kawan dan juga ada seorang nih kawan yang belum sampai lah ya. Seorang kawan sudah sampai. Jadi sekarang ini tengah ini minum ini kopi dulu ya, kopi kosong ya. Dan ini juga air sejuk ya, dan ini adalah dua roti telur ya, bukan satu ya, dua ya. Boleh nampak kan ya, jadi sekarang ni tengah mau apalah, ada satu sharing lah mengenai tentang sebuah smartphone ya, yaitu Redmi 13C ya, 13C. Baru 2 hari lepas saya dapat phone ini. Dan saya akan nanti selepas ni kita akan coba tes tes kamera dia lah, macam mana keadaan dia. Dia punya layar ini 6.74 inci. Kalau sentimeter dia 17.11 sentimeter display ya. Tapi dia punya RAM 6GB sampai 128 ya, GB ya. Ini yang saya guna ni smartphone ini untuk second device saya lah. Handphone dia ada di sini sudah. Saya sudah dapat dia punya casing ya. Ini casing dia dan beginilah keadaan bentuk dia ya. Smartphone ini. Jadi saya telah melihat kegunaan dia mungkin dalam sehari lah, tapi masih lagi saya kamera dia belum dites lagi. Sebentar nanti akan dites, mungkin berjalan waktu sekeliling nantilah ya. Dan kemudian juga kemarin ada story juga pergi di Ken Teleshop ya. Masa itu saya masih pindah handphone saya yang dulu. Saya punya handphone dulu ada masalah Vivo Y31 ya. Dia punya masalah bateri ya. Karena saya percaya karena masalah dia berpunca dari wire atau kabel dia tidak sama. Dan adapter dia pun tidak sama. Jadi itulah masalah dia. Kalau phone dari ke phone yang lain, itu bermasalah lah. Itulah saya punya bateri handphone tersebut bengkak ya. Maksudnya kembung lah ya. Begitulah itu kan. Jadi kalau nak beli buat atau bikin atau mau ditukar, harga dia pun saya tanya-tanya macam 100 lebih juga ya, 100 lebih ringgit. Jadi ada yang advice saya beli yang baru sajalah. Alternatifnya inilah. Harga ini kalau di pasaran lebih kurang daripada RM499 ya. Jadi sebentar lagi kita akan tengok bagaimana keadaan dia lah. Handphone inilah. Dan satu lagi di dalam dia ni bateri charger dia lebih sebentar ya. Charger dia ada lebih kurang 18 watt ya. Fast charging lah.
Oke, ini kotak dia lah. Kita buka. Dan kita ada juga kunci dia ya. Ini di sini dia. Oke, dan ini adapter dia lah. Oke. Alright, ini 18 watt ya. Fast charging lah. Type C. Oke. Okay. Type C ya. Oke. Okay. Sejak apa nama dia? Untuk kita bersiaran nanti kita akan buat tes kamera dia dan gambarnya ya. Oke. Okay. Oke, okay, bye tuh. Oke, okay, ini adalah makan roti canai ya. Begitu ini kan. Jadi ini keadaan di 1B ataupun 1 Wofford Commercial ya. Di sekitar di sini dengan menggunakan lensa ataupun kameranya daripada Redmi 13C. Oke. Okay. Dan di sini juga saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan Hari Valentine. Maksudnya juga ini bukan hanya hari kekasih, tetapi juga untuk hari keluarga ya, husband and wife semoga berbahagia ya di samping keluarga yang tercinta. Oke, okay? Oke, okay, itulah itu. Ini beginilah keadaannya ya di sekitar di sini ya. Tadinya saya bersama kawan-kawan juga lah di restoran Fawis ya. Tuh, nah itu Fawis tuh. Haha, boleh nampak kan? Sini saya tidak menggunakan stabilizer, tapi hanya menggunakan tangan ya. Bagaimana keadaannya? Oke. Okay. Oke, okay, jangan lupa like, subscribe, dan komen.